Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Diesel, Muhyiddin ambil kesempatan. Kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, tak apalah besok saya naik. Mana tahu rezeki saya, kata Muhyiddin Yassin yang mahu menjadi Perdana Menteri bertanggungjawab kerana keputusan kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel pada harga RM3.35 seliter bermula 10 Jun didakwanya hanya menyusahkan rakyat. Mungkin kata-kata Pengerusi Perikatan Nasional PN itu pada majlis penyerahan 22 ekor lembu korban untuk Parlimen Pago di Bukit Kepong Muar hujung minggu lalu nadanya berseluruh, tapi ia juga terselit hasrat sebenar agar rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan perpaduan yang terbentuk selepas PRU15 pada 19 November 2022. Menyusuli kenyataan sedih di hati bukan kepalang apabila memikirkan kesan kepada rakyat, di Facebook pada 10 Jun, Muhyiddin Perdana Menteri ke-8 mengulangi di majlis itu, "Sekarang ni bila Perdana Menteri keluar TV, ada banyak orang beritahu saya lah. Kami tak nak dengar, tutup TV. Pasal apa? Kabar kita yang tak baik, benda yang susah pada rakyat dia buat. Kebimbangan kita kalau hal ini berterusan untuk tempoh beberapa bulan ke hadapan, maka rakyat akan terus menghadapi kesulitan yang besar." Melihat keadaan negara ini menjadi agak lebih cacah merba, kacau bilau tak reti menguruskan negara, rakyat dah susah ni. Macam dia tak tahu rakyat susah, orang kata jangan buat, dia buat juga. Kalau dia dengar rakyat sumpah dia, marah dia, dia Perdana Menteri apa dia patut buat. Kalau letak jawatan, tak apalah esok saya naik. Mana dia tahu rezeki saya tuan-tuan. Maknanya kalau dia dengar begitu, besok dia buat satu kenyataan, saya buat keputusan untuk menarik balik kenaikan harga minyak diesel yang saya umumkan seminggu yang lepas, kan sedap dengar tu. Kalau diperhalusi, kenyataan Presiden Bersatu itu berbeza dengan pendirian PAS, parti lebih besar dalam gabungan PN berkaitan isu yang sama. Pada 9 Jun, Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu mengalu-alukan matlamat baik yang digariskan kerajaan berhubung langkah penyasaran subsidi diesel itu, namun pada masa sama, berasa perlu menyuarakan kebimbangan berkait pelaksanaannya, terutama kemungkinan kesan negatif ke atas kehidupan rakyat. PAS berharap golongan sasaran seperti pengeluaran, perkhidmatan, pengangkutan, petani dan kumpulan berpendapatan rendah akan diliputi sepenuhnya bawah langkah pengecualian yang disediakan melalui proses pendaftaran yang mudah diakses. Sambil membidas, Muhyiddin yang sepatutnya faham kerajaan tidak menghapuskan subsidi sepenuhnya sebaliknya mengagihkan dengan cara yang lebih tepat, Wekiat turut membuat perbandingan cadangan pengerusi MPN itu 2 tahun lalu hanya berkait penyasaran semula subsidi tetapi tidak menyentuh langsung mengenai bantuan tunai yang perlu diberikan kepada rakyat. Apapun, Muhyiddin harus dimaafkan jika beliau dilihat mengambil kesempatan untuk mengapi-apikan kemarahan rakyat terhadap kenaikan harga diesel dan kesannya ketika ini. Perdana Menteri yang tidak menafikan terdapat beberapa masalah berikutan langkah penyasaran subsidi diesel itu, namun berjanji akan memperbaiki kelemahan berkenaan. Juga mengakui bersikap terbuka menerima sebarang cadangan, kalau ada beberapa kelemahan, maklum, kita betulkan. Ini percubaan awal yang tentunya menghadapi sedikit banyak masalah, saya tidak nafikan tetapi cerca seolah-olah kerajaan zalim itu tidak boleh, katanya. Muhyiddin harus ambil maklum. Diesel, Muhyiddin ambil kesempatan. Kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, tak apalah besok saya naik. Mana tahu rezeki saya, kata Muhyiddin Yassin yang mahu menjadi Perdana Menteri bertanggungjawab kerana keputusan kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel pada harga RM3.35 seliter bermula 10 Jun didakwanya hanya menyusahkan rakyat. Mungkin kata-kata Pengerusi Perikatan Nasional PN itu pada majlis penyerahan 22 ekor lembu korban untuk Parlimen Pago di Bukit Kepong Muar hujung minggu lalu nadanya berseluruh, tapi ia juga terselit hasrat sebenar agar rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan perpaduan yang terbentuk selepas PRU15 pada 19 November 2022. Menyusuli kenyataan sedih di hati bukan kepalang apabila memikirkan kesan kepada rakyat, di Facebook pada 10 Jun, Muhyiddin Perdana Menteri ke-8
mengulangi di majlis itu, sekarang ni bila Perdana Menteri keluar TV, ada banyak orang beritahu saya lah, kami tak nak dengar tutup TV. Pasal apa? Kabar kita yang tak baik, benda yang susah pada rakyat dia buat. Kebimbangan kita kalau hal ini berterusan untuk tempoh beberapa bulan ke hadapan, maka rakyat akan terus menghadapi kesulitan yang besar. Melihat keadaan negara ini menjadi agak lebih cacau merba, kacau bilau tak reti menguruskan negara, rakyat dah susah ni. Macam dia tak tahu rakyat susah, orang kata jangan buat, dia buat juga. Kalau dia dengar rakyat sumpah dia, marah dia, dia Perdana Menteri apa dia patut buat. Kalau letak jawatan, tak apalah esok saya naik. Mana dia tahu rezeki saya tuan-tuan. Maknanya kalau dia dengar begitu, besok dia buat satu kenyataan, saya buat keputusan untuk menarik balik kenaikan harga minyak diesel yang saya umumkan seminggu yang lepas, kan sedap dengar tu. Kalau diperhalusi kenyataan Presiden Bersatu itu berbeza dengan pendirian PAS, parti lebih besar dalam gabungan PN berkaitan isu yang sama. Pada 9 Jun, Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu mengalu-alukan matlamat baik yang digariskan kerajaan berhubung langkah penyasaran subsidi diesel itu, namun pada masa sama, berasa perlu menyuarakan kebimbangan berkait pelaksanaannya, terutama kemungkinan kesan negatif ke atas kehidupan rakyat. PAS berharap golongan sasaran seperti pengeluaran, perkhidmatan, pengangkutan, petani dan kumpulan berpendapatan rendah akan diliputi sepenuhnya bawah langkah pengecualian yang disediakan melalui proses pendaftaran yang mudah diakses. Sambil membidas, Muhyiddin yang sepatutnya faham kerajaan tidak menghapuskan subsidi sepenuhnya sebaliknya mengagihkan dengan cara yang lebih tepat, Wekiat turut membuat perbandingan cadangan pengerusi MPN itu 2 tahun lalu hanya berkait penyasaran semula subsidi tetapi tidak menyentuh langsung mengenai bantuan tunai yang perlu diberikan kepada rakyat. Apapun, Muhyiddin harus dimaafkan jika beliau dilihat mengambil kesempatan untuk mengapi-apikan kemarahan rakyat terhadap kenaikan harga diesel dan kesannya ketika ini. Perdana Menteri yang tidak menafikan terdapat beberapa masalah berikutan langkah penyasaran subsidi diesel itu, namun berjanji akan memperbaiki kelemahan berkenaan. Juga mengakui bersikap terbuka menerima sebarang cadangan, kalau ada beberapa kelemahan, maklum, kita betulkan. Ini percubaan awal yang tentunya menghadapi sedikit banyak masalah. Saya tidak nafikan tetapi cerca seolah-olah kerajaan zalim itu tidak boleh, katanya. Muhyiddin harus ambil maklum. Diesel, Muhyiddin ambil kesempatan.